Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar teman-teman Botak? Semoga kalian sehat selalu dimanapun berada ya. Nah, kali ini Botak mau kulineran dimana bun? Warteg Dago. Nah, ini namanya Giword Dago teman-teman. Oke, langsung aja kita nyebrang, langsung masuk ke dalam. Di sini menunya banyak banget teman-teman. Yuk. Oke teman-teman, langsung aja. Kuy. Nah, ini ramai banget teman-teman. Lihat tuh, dari motornya dan juga dari di dalamnya ini ramai. Jadi ini warteg terspesial di Jalan Skadron, teman-teman. Udah enggak sabar kan langsung masuk ke dalam, pilih-pilih menunya. Menunya banyak banget. Yuk, langsung aja kita masuk ke dalam. Oke, lauk apa nih? Sambal. Ini ada sambal kacang. Sate kali ya? Sate. Terus sama sate jengkol. Sate jengkol kali ya? Iya. Sate jengkol nih. Jadi kita sekarang menunya area variannya sate-sate ya. Kalau kentang ya. Apa? Kentang. Kentangnya ada, Bu. Enggak nemu kentangnya di sini. Ini nih. Ini lele tepung nih. Lele. Sate. Minumnya apa? Minumnya es teh manis ada? Ada. Es teh manis belum ada tadi ya. Tadi antar ya? Iya. Kamu apa? Es teh manis aja. Es teh manis juga berarti, Mas. Iya, ada. Jadi berapa? 32. Wah, 32. Lauknya banyak. Mantap. Bang, ini bukanya dari jam berapa ke jam berapa, Bang? Bukanya dari jam 6. Jam 6 pagi sampai? Iya, jam 7 malam. Jam 7 malam. Setiap ini hari? Setiap hari? Setiap hari. Oh, berarti tiap hari buka nih, teman-teman. Mantap. Liburnya cuma lebaran. Oh, liburnya lebaran. Siap, siap, siap. Ini antri banget nih, teman-teman. Kita antrian berapa nih tadi? Oke. Pas ya. Makasih, Mas, ya. Laper, mendingan kita ke makanan nikmat mantap kuliner. Oke teman-teman Botak, nah kali ini kita makan, temanya kali ini di warteg ya bun ya. Jadi ini warteg terspesial di Jalan Skadron. Nah, Jalan Skadron itu di mana sih Botak? Tepatnya di Jakarta Timur, Kramat Jati, dengan segitiga juga teman-teman. Dan di sebelahnya juga ada gedung Intiruk. Atau teman-teman dari arah Pasar Grosir Cililitan, langsung aja arah ke Jalan Skadron sebelah kanan. Oke, nah kali ini kita menunya ada lauk lele ya bun ya. Iya. Nah, lelenya ini lele apa bun? Lele tepung. Lele tepung ya. Wah, ini bakal kripsi-kripsi nih. Wiu. Dan juga ini ada yang namanya sate teman-teman. Nah, tidak ketinggalan kalau ada sate nih Botak. Wow, paling demen banget sama sate. Sate apa itu? Ini namanya ada sate usus. Nah, juga ada ati. Ada rempelanya juga nih teman-teman. Wow, komplit. Biasanya kan adanya cuma sate usus doang ya bun ya. Yeah. Dan juga sama sate rempela aja. Tapi di sini komplit nih teman-teman satenya. Dan juga ini, wah ini mah bener-bener apa, best banget ya. Bener-bener mantep banget. Satenya itu yaitu sate jengkol. Wow, baru nemu nih Botak sate jengkol nih. Jadi biasanya kan sate nggak ada jengkol ya bun ya. Tapi di sini kok ada sate jengkol teman-teman. Nah, buat teman-teman yang suka sama jengkol, tepat banget nih datang ke sini teman-teman. Wow, ini bener-bener mantep banget sih. Namanya ini Dago ya bun. Warteg Dago. Apa? Warteg Dago. Nah, betul dia. Jadi ini namanya Warteg Dago teman-teman. Ada sate jengkolnya. Wow, jarang-jarang nih Botak nemu. Nah, juga biasanya kalau misalkan ada mie, ini favorit Botak juga teman-teman, ada mie-nya. Dan juga di sini juga tersedia ada sambal kecap ya bun. Dan juga ada sambal kacangnya juga tadi teman-teman. Oh. Sebelum makan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita lagi makan siang nih teman-teman. Udah berdoa, kita minum dulu teman-teman. Minum dulu apa minum sekarang nih? Minum sekarang ya. Bismillah. Sikat kuih.
Wow. Ini SNI banget nih, es teh manisnya. Seger. Oke. Di sini biasanya botak kalau misalkan ada sambalnya juga nih. Tadi kita sempat guyur kuahnya juga. Jadi di sini banyak banget teman-teman lauknya. Bermacam-macam, ada ikan, dari ikan, ayam, daging dan juga ada sate-satean. Nah, di sini juga ada namanya jengkol. Wow. Oke, kita aduk dulu ya. Biar kuahnya itu meresap ke dalam nasinya. Wih. Mantap. Oke. Udah botak aduk nih. Kita mau makan nasinya dulu sama kuahnya tadi yang disiram ya. Makan kuih. Ini benar-benar perpaduan kuahnya sama nasinya sama sambal kecapnya tadi pas banget teman-teman. Lelenya nih, ini kayaknya crispy crispy ya bun. Tuh, tepungnya bisa teman-teman lihat, tepungnya sampai keluar-keluar nih teman-teman. Tuh, wow. Makan. Tepungnya enak banget nih teman-teman. Lelenya sama tepung pas banget ini rasanya, delicious. Wow. Kita makan lagi lelenya ya. Ini benar-benar garing, crispy banget teman-teman. Renyah, gurihnya juga dapet. Pas banget nih. Wow. Kita campur sama nasinya ya. Ini sambal kacangnya juga enak teman-teman. Ini kecampur sama sambal kecap juga nih. Pedesnya dapet. Mantap. Ini sama mie gorengnya. Yuk. Wow. Pantas aja di sini rame. Ini rasanya enak banget teman-teman. Jadi dari lelenya ini, lele tepung ya bun ya. Ini crispy banget, garing, renyah, gurinya dapet. Sama mie gorengnya ini oke banget rasanya. Pedes manisnya dapet. Dan juga nasinya tadi botak tuang sama kuahnya. Itu bener-bener rasanya makin nambah lagi, makin mantap lagi. Oke. Di sini juga kita mau makan jengkolnya nih, teman-teman. Sate jengkol. Wow. Makan kuih. Bismillah. Sikat kuih. Wadidaw. Benar-benar empuk banget ini, teman-teman. Ini bumbunya benar-benar meresap, mantap. Empuknya juga dapat. Oke, kita pakai nasi ya. Ini udah berapa hari kita nggak makan jengkol ya, bun? Terakhir makan jengkol di nasi uduk Haji Ali. Nah, teman-teman yang suka makan nasi uduk di pagi hari, nih, klik aja link di atas. Ini Haji Ali, ada jengkolnya juga. Udah lama nih kita gak makan jengkol, ketemu lagi jengkolnya. Wow, mantap. Sekalinya ketemu jengkol yang rasanya ini delicious banget. Nah, ini ada satenya nih. Kita makan sate atinya ya teman-teman tuh. Sikat kuy. Ini ada bumbunya teman-teman di satenya. Wow. Ini ususnya juga ya. Tuh ususnya juga ini lipetannya banyak banget tuh teman-teman. Nggak cuman biasa kan satu lipetan ya bun ya. Nah ini berlipet-lipet tuh. Makan kuy. Ini oke banget sih rasanya. Pantas aja di sini rame banget teman-teman. Benar-benar full kita dapatnya bangkunya di sini ya bun ya. Jadi di sebelahnya masih sama. Ini warteg dago juga. Tapi di dalam itu penuhnya bukan main, mantap banget.
karena memang di sini ciri khasnya enak rasanya, wow, gurih. Dan ini terfavorit di Jalan Skadron nih, untuk warteg dagonya nih. Buat teman-teman yang sekitaran Jakarta Timur atau di luaran, siang-siang nih mau makan ya kan, apalagi kalau misalkan di jam-jam pulang kantor ya Bun ya. Jam istirahat kantor ya Bun ya. Iya. Nah, itu tepat banget. Meluncur dah ke sini yang daerah-daerah Jakarta Selatan, enggak jauh kok dari sini. Pancoran. Nah, langsung aja ke sini, jangan kesiangan tapi datangnya misalkan teman-teman istirahat jam 12, langsung merapat, tapi jangan lupa sholat zuhur terlebih dahulu baru merapat ke sini pesan makan. Wah, mantap. Ini recommended banget nih buat teman-teman Botak. Makan kuy. Oke, hop. Kamjur. Kanan terus. Terus kanan terus. Oke. Terus. Hop. Lelenya nih. Ini Botak demen banget sama lelenya. Karena apa? Baru ngasain lele yang ada tepungnya nih, teman-teman. Biasanya kan lele goreng nih sama Bunda di rumah. Nggak ada tepungnya Bun ya. Nanti kita coba pakai tepung di studio mini Botak. Goreng lele pakai tepung ala-ala Bunda Botak kuliner. Nah, ini tepungnya bener-bener oke banget. Teksturnya ini pas sih kalau menurut Botak. Dan pas dimakan nih ya, teman-teman. Crispy banget. Wow. Ini kena tulang nih, tulang kepalanya empuk nih. Bumbunya mantap nih, teman-teman. Wow. Ini digado nggak pakai nasi juga enak banget ini. Pakai nasi ya. Ini sambal kecapnya tuh. Jadi di sini teman-teman buat yang suka sama sambal, ngambilnya sendiri. Ambil sendiri sambalnya ya. Jadi di sini serba ambil sendiri ya Bun ya. Dari lauk, ya prasmanan. Jadi di sini warteg dago itu benar-benar prasmanan. Dari konsepnya ngambil lauk. Prasmanan. Kenapa? Konsepnya prasmanan. Iya, benar. Jadi konsepnya prasmanan. Nasinya sudah disediain. Lauknya teman-teman ambil sendiri, bebas. Mau yang mana aja. Tinggal pilih. Dan juga kalau misalkan sambelnya teman-teman suka sama sambel, tinggal serok aja sambelnya. Nah, jadi di sini teman-teman parkir dulu, ambil makanan sendiri. Nah, nanti setelah ambil makanannya, lauk-lauk segala macam yang teman-teman pilih, langsung aja datang ke kasirnya, dijumlahin harganya berapa ya. Oke, lanjut makan lagi. Dah, jangan lupa pesan air minumnya. Jadi minum air minumnya nggak ambil sendiri ya Bun ya. Wow. Nih, tekstur dalamnya teman-teman bisa lihat nih, untuk dalam ikannya tuh bumbunya benar-benar meresap ke dalam ikannya tuh teman-teman. Tuh. Sampai ke duri-duri dalamnya. Tuh benar-benar meresap sampai ke kepalanya. Jadi ini nggak cuma hanya digoreng aja nih, pakai bumbu dan juga pakai tepungnya biar kripsi. Makan tuh. Wah, benar-benar oke banget teman-teman. Makan lagi. Benar-benar perpaduan yang mantap. Lele, jengkol, sama sate ususnya. Dan ada mie goreng. Oke teman-teman, Botak mau lanjut makan dan habisin yang ada di piring nih, lauk beserta nasinya. Yuk, mari makan lagi. Oke teman-teman Botak. Nah,
udah habis nih Bun ya. Tuh, jadi di sini kita pakai minumnya juga es teh manis segar banget nih, pas banget siang-siang bolong ini minum yang segar-segar. Nah, buat teman-teman Botak yang baru-baru nonton nih atau yang baru-baru mampir dan yang baru-baru klik Instagram Botak. Nah, yuk bantu channel Botak dengan cara apa? Mudah teman-teman. Dengan cara follow Instagram Botak Kuliner dan juga follow Facebook Botak Kuliner dan bantu-bantu share ya. Atau teman-teman punya kuliner terfavorit di dekat daerah teman-teman, langsung aja DM Instagram Botak atau komen di YouTube Botak Kuliner. Nah, teman-teman, jadi di sini tuh wow, mantep banget, ramenya juga mantap, rasanya oke, dan parkirannya tadi penuh banget. Jadi jangan kesiangan ke sini teman-teman, entar lauknya belum kehabisan. Botak ucapkan terima kasih kepada teman-teman Botak yang udah support channel Botak Kuliner. Jempol. Nah, buat yang belum support channel Botak Kuliner, yuk bantu channel Botak Kuliner dengan cara apa? Mudah teman-teman, dengan cara klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari Botak Kuliner selanjutnya. Oke teman-teman, sampai jumpa di kuliner mantap selanjutnya. Makanan nikmat, kuliner mantap, Botak Kuliner. Jadi di sini konsepnya udah bayar duluan ya Bun ya. Tadi yeah. Pas udah ngambil. Jadi kita sekarang saatnya tinggal pulang. Kuy.